Ya, Pak David. Di jalan. Lewat sini acara depannya sana. Ya. Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra. Pak David Isat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, anggota DPRD Provinsi Pak David Isak Aryadi SEMM telah hadir. Ini Ketua Ranting Gerindra Sudah Mulia Ranting Banyumas Pak Hadi. Mas David, ceritanya baru sampai dari Panembangan, Cilongok. Di sana Dapil 6 juga bahas seperti ini semuanya, dan data yang dibuka juga kira-kira seperti ini. Kita mau mencoba membuat akar. Ya, setelah ini Mas David ya, langsung ya. Langsung aja Mas David, ayo Mas Arus, mulai. Wah, mantep banget. Masih semangat? Ya, lihat. Prabowo. Prabowo. Gerindra. Gerindra. Masih mantap. Masih pada? Gerindra menang. Ya, ini Mas Bobi. Sekretaris DPC. Anggota DPRD. Kabupaten Banyumas. 4 DPD ya. Arab Jaya. Amin. Ya, ini kecil tapi mantap. Bukti nemping terluar, ini berarti kuat taro di Tersnania. Biaya itu dari drama depan juga biasa yang menjadi kemudian ada pemikir ya semangat. Ada berapa? 4-5 catatan. Mantap. Dan juga muda tapi cerdas, rajin, khusus dari DPD untuk mendampingi saya. Bisa mas ya? Nanti saya jelaskan. Mendampingi apa? Nanti jadikan dicek. Dicek itu maksudnya, ini cuma dapat Mas Imam sama Mas Zainuddin pakai bisa. Dan tentunya yang saya banggakan Ketua PAC Sedapil 5 ya Mas, Dapil 3 luar biasa ini dalam squad 5, 6 Mas tetap semua ini yang melakukan Kabupaten Banyumas. Kami anggota DPR incumbent
sudah di DPD. Kebetulan saya koordinator wilayah. Untuk menjelaskan keadaan situasi Partai Gerindra di Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Waktu itu DPC ini ditanya, salah satunya adalah mau kepengurusan PAC dan ranting sudah belum? Ya Bapak, itu Mas Imanda dan Pak Yono menjelaskan sudah 100% saya.